Saya kasih tanda dulu ya. Ayo. Sampai ujung sana. Enggak apa-apa, sekuatnya aja, enggak usah dipatahin. Atau kalau kehabisan nafas boleh ambil nafas bentar terus gitu lagi ya kakinya gitu lagi. Tapi tangannya enggak boleh ngayun-ngayun gini ya. Jangan terus ambil nafas. Ayo. Wan, tinggi. Boleh gini tangannya. Habis itu gitu lagi, diulang lagi. Saya kasih contoh ya. Lihat dan lama-lama ikut ya. Ini ya, lihat ya. Gitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Ya, gitu. Bagus, bagus, bagus. Nanti lagi ya. Nah gitu. Gimana? Lebih enak gitu kan renang ya? Lebih nyaman. Nih, sekarang kamu udah pernah nggak renang dari tempat dari sini sampai nyebrang ke tempat dalam sana? Nyebrangin sampai sana. Udah pernah belum? Ayo dicoba ya. Sambil saya jagain di sini ya. Tenang aja, udah. Kamu di situ dulu, dekat di samping tangga itu. Kamu jangan takut ya, saya temani terus. Dari sini sampai sana ya? Sampai situ. Sampai pohon itu ya. Ayo. Tenang aja, santai ya kayak tadi ya, pelan-pelan. Iya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Gimana? Takut gak? Enggak. Gimana Abi mau? Mau kayak Uni? Abi dia pengen. Uni, habis ini lagi ya. Nyebrang ke sana ya. Thank you.
Ya, bagus. Habis ini ya, saya ajarin ya. Kakinya itu satu kali aja. Habis ini satu kali aja. Habis satu kali, tapi jangan langsung ambil napas ya. Habis kamu ayunkan kakinya satu kali, terus diam dulu, meluncur gini. Kan kakimu habis ngayun kan meluncur kan. Tangannya tetap di depan dulu. Udah dihitung 2 detik. Jadi habis kakinya meluncur, teng, dihitung 1, 2, baru ambil napas. Gitu. Habis itu kakinya nendang satu kali aja. Terus diam lagi 2 detik, ambil napas. Ngerti enggak kira-kira? Perlu saya kasih contoh ya? Iya. Kamu perhatikan. Lihat, kaki saya satu kali. Paham? Paham. Ya, sekali lagi ya, saya contohin ya. Jadi habis ngayun enggak perlu buru-buru ambil napas ya. Diam dulu baru ambil napas. Oke? Okay? Ayo dicoba. Ambil napas. Tangannya ayun. Satu aja kakinya enggak boleh. Ya, gitu. Bagus. Bagus, bagus. Ya, bagus. Nah gitu, gimana? Lebih enak nggak? Ya gitu, jadi setelah kakinya ayun, diam aja. Nggak usah diayun-ayun, tangannya juga diam. Enak kan luncurnya jauh kan, lebih cepat nggak rasanya? Gitu. Situ-situ, sebelahnya tangga, sebelah sini. Nah ini 22 meter nih. Dengan cara satu kali ayunan kaki tadi ya, masih ingat kan? Ayo mulai. Melapas. Kakinya satu kali aja, kakinya jangan banyak ayun. Satu aja kakinya. Dia diam kakinya, ya. Ayun. Diam, ayun. Diam, ayun. Terus sampai ujung. Tuh, Abi pengen ikut ya. Abi juga, ayo renang. Abi, renang. Ini, kamu nanti kakimu itu ya, setelah ayunnya sekali gini, waktu kamu ambil napas, kakinya nggak usah ikut gini, kakinya diam aja lurus gini. Jadi ambil napas itu hanya tangan aja, tangannya yang gerak up gitu terus. Waktu masuk baru kakinya ngayun lagi. Kakinya hanya satu kali ya. Jadi waktu ambil napas nggak boleh ikut. Biar nggak capek kakinya. Oke? Okay? Jadi adil kita. Kakinya satu kali, tangannya juga satu kali. Mau langsung sekarang? Ayo. Ya sampai sana. Ingat ya, setelah ayun, waktu ambil napas, kakinya diam aja. Enggak perlu ikut dorong ya. Ayo, dicoba dulu. Nanti saya benerin kalau salah. Bagus.
Ayun, diam. Ayun, diam. Tangannya jangan lupa, ayun tangan. Tangannya ayun, tangannya ayun. Nah, stop dulu. Kamu jangan. Pelajarannya banyak sekali jadi lupa ya. Kamu kalau ambil napas tangannya nggak usah ragu-ragu, ayun yang kenceng aja. Om kalau ngajarin terlalu cepet jadi kamu jadi agak bingung. Tapi nggak apa-apa, tadi udah lumayan bagus kok. Ntar ya, diulang lagi, ayo dari sini nggak apa-apa, ayo lanjutkan dari sini ke sana. Ingat waktu ambil napas itu tangannya ayun ayun sampai ke belakang nggak apa-apa ya. Terus setelah ambil napas tangannya ke depan, kakinya ayun sekali aja, twing gitu sekali aja. Ayo mulai, 1, 2, 3. Ya gitu, bagus bagus, betul 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 gitu, betul. Ya. Kamu sering lupa ambil napas ya. Gak apa-apa, kamu ini kamu masih agak bingung soalnya pelajarannya terlalu cepat. Gak apa-apa kalau gitu, gini aja, kakinya 2 kali aja ya. Boleh kakinya 2 kali. Kamu kaki 1 kali masih agak kebingungan, kakinya 2 kali. 1, 2 ambil napas ya. Tapi relax, gak usah buru-buru. Nanti kalau kamu udah terbiasa lama, nanti baru kita kurangin jadi 1 kali kaki, 1 kali napas. Tadi kamu sempat bisa, tapi namanya baru belajar, kadang-kadang agak lupa-lupa. Ya kan? Ayo pasang lagi kacamatanya. Kebalik ya tuh. Yang agak rata di bagian atas. Balik itu ada tulisannya tak? Ada mereknya tak? Enggak ada. Yang ya kayak gitu yang betul. Kakinya 2 kali ya. Terus sampai ujung. Kuat undinya ya, dari sana sampai sana. Iya. Sebelumnya enggak pernah kayak gini. Apa? Santai ya, nggak usah buru-buru, santai aja. 1, 2, napas. 1, 2, 2 kali. 1, 2, napas. 1, 2, napas. Ayo, Abi juga ikut yuk. Nggak apa-apa nih, luncur aja. Ah!
Gimana? Santai ya? Udah enggak capek sekarang? Capek sedikit? Iya. Sampai sini balik lagi sana ya? Iya. Satu, dua. Satu, sama. Kuat, yuk. Datang itu mendekatkan orang. Hei, kau dia tidak.